Baby Chana. Infusoria itu yang kecil-kecil banget hidup. Ini baby cananya umur 2 hari, emang lucu-lucu banget. Subhanallah. 1, 2, 3, 3 hari dia udah mulai belajar berenang. Hari keempat dia makan ya teman-teman. Dia harus disiapin infusoria. Baby Chana Asiatikong. Subhanallah. Masih ada sedikit cadangan makanan lagi tuh, yang warnanya transparan di perut. Ada yang sebagian masih terbalik berenangnya tadi itu, ya. Subhanallah. Lucu sekali. Ini makanannya masih infusoria ya, belum Artemia, soalnya mulutnya masih kecil banget. Infusoria yang kayak terigu ini dia hidup ya teman-teman, perhatikan ya. Yang mau, yang mencari infusoria silahkan komen atau kontak WA langsung ke saya. Cuma-cuma saya kasih ya, silahkan ke rumah. Saya banyak banget stok infusorianya. Silahkan untuk bayi cana atau bayi cupang atau bayi ikan, ikan kecil yang lain seperti ikan zebra, bayinya makanannya masih ini teman-teman ya. Stok saya banyak banget. Ya, ada seakuarium ini ya. Banyak banget, silahkan. Ini saya lihatin. Ini teman-teman, ini infusoria semua. Silahkan, nggak usah bayar, ke rumah aja ambil. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.